Di sini ada pertanyaan, Bang. Gimana sih cara ampuh agar sogon laku mahal? Versinya Mas Alang gimana nih? Oke guys, nah di sini saya bersama teman-teman pengen sedikit ngobrol. Ada beberapa teman sogon juga yang bertanya tentang sogon yang sekarang harganya udah luar biasa ya Mas ya. Di sini ada pertanyaan, Bang, gimana sih cara ampuh agar sogon laku mahal? Versinya Mas Alang gimana nih? Satu, kamu harus punya basic sogon yang materinya beda dari yang lain. Jamin satu. Satu, kamu harus punya budget untuk melawan burung-burung yang tingkatnya lebih tinggi. Misalnya kamu main ke Bandung, pokoknya keliling kota. Kalau kamu mau burungnya jadi mahal, Mas berani dua. Temenan sama orang pusat. Gitu ya. Nanti kan dia lihat, oh burung ini stabil. Stabil kan bukan dikatakan dari 4 bulan. Bisa 5 bulan lebih, 9 bulan juara terus setiap 1 minggu. Atau apa begitulah kalau ada tiga ya kita apa tadi biar sogon laku mahal. Udah ada tiga tadi. Terus sogonnya jenang selama ini udah di tahun berapa Mas Dian Sastro nih? Tawaran terakhir pas masuk satu di barometer sogon Bandung 8.000 ya. Luar biasa kan. Sekarang udah naik lagi belum ya? Belum. Berarti karena orangnya udah tanya berapa Mas pasnya, belum ada niatan dilepas. Makanya saya bilang kalau mau 35 juta ya tak lepas. Wah. Ini kuncinya harus jalan-jalan jauh dong kalau pengen laku mahal. Iya. Kalau menurut Mas Irul nih, Mas teman-teman dari Pekalongan, gimana? Ini Mas Irul sering jual sogon mahal juga nih. Ini gimana? Ada nggak mungkin cara nih supaya sogon laku mahal? Versinya jalan gimana? Tadi mau pusat. Kalau menurut saya sih lebih gampang main event luar kota. Kalau main labran ya. Kalau cuma main labran sebenarnya standar harganya berapa nih? Ya kalau labran sih susah kalau nggak ada patokan ya. Kalau pengen cepat laku mahal ya itu main keluar kota event besar. Kayak gitu, ya. Itu yang cara simple ya. Kalau dari rawatan sudah bikin mumet ya. Kalau pengen cukup mahal harus rawatannya juga ya luar biasa juga. Semangat yang luar biasa juga. Ada yang gak mumet, rawatan sogon yang gak mumet. Gimana? Beli sogonnya sama jokinya. Gitu ya. Ntar kamu kalau mau gantang tinggal siapkan burung. Oke bos, mangkat. Masuk. Masuk ya, itu berarti ya. Dari Mas Alani dari Jakarta, terima kasih atas waktunya. Ini mau naik lagi nggak nih? Mau, tiket tantangan 200. Semoga hokinya kayak di Bandung. Masuk amin. Mohon doanya teman-teman. Ya, okay. Oke, terima kasih atas waktunya. Sehat selalu Masku.